Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono membuka Nusantara Fair 2024 yang diselenggarakan di Mall Kota Kasablanka Jumat 26 Januari. Nusantara Fair 2024 merupakan acara yang diinisiasi oleh Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN dalam rangka memperluas informasi pembangunan IKN dan berlangsung mulai 26 hingga 28 Januari. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, melalui Nusantara Fair 2024, OIKN mengajak generasi muda agar lebih mengenal ibu kota negara yang baru dan tertarik untuk menetap di Kalimantan Timur. Bagaimana kita akan membangun Indonesia sentris ke depannya, tidak lagi Jawa sentris, bagaimana kita akan melakukan transformasi hijau, bagaimana nanti 2045 ini teman-teman yang di sini ini yang muda-muda yang akan menjadi penghuni IKN gitu kan. IKN itu asik loh nantinya gitu kan, udaranya bagus, airnya bisa diminum. Artinya apa? Artinya you can live longer katanya gitu. Jadi hidupnya sehat di sana, semuanya efisien. Nusantara Fair 2024 akan dimeriahkan dengan penampilan berbagai musikus seperti Ran, Isyana Saraswati, Andin featuring Discoria. Selain itu beragam permainan dengan hadiah yang menarik, serta berbagai dialog tentang teknologi, kreativitas, dan lingkungan hidup. Dari Jakarta, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.